Halo sobat semua pencinta musik, terutama sahabat saya pencinta saksofon. Jumpa kembali bersama saya David Tobing. Kali ini kita akan membahas mengenai status E major scale atau tangga nada E major di alto saksofon. Nah, untuk E major, nada-nada yang kita pencet di alto saksofon yaitu nada E, nada F crash atau fish, nada G crash, nada A, nada B, nada C crash atau cheese, nada D crash atau this, nada E. Inilah dia yang harus kita taati. Jadi E do, fish re, gis mi, A fa, B sol, cheese la, this si, dan E do tinggi lagi. Jarak antara E ke Fis 1, Fis ke G 1, Gis ke A setengah, A ke B 1, B ke C 1, C ke D 1, Dis ke E setengah. Inilah jarak major scale atau tangga nada major. Baik, kita mulai dari nada yang paling bawah untuk tangga nada diatonis major ini yaitu B. Di sini do si la sol, berarti kita mulai dari sol rendah di B, yaitu ini dia di B, dipicit semua ini, inilah nada B, yaitu jadi sol, ya, jadi sol dia di situ. Jadi bunyinya terus ke cis jadi la, cis itu semua dipicit, ini dipicit, ini dipicit, ini dia. Baru naik ke D crash atau this, itulah C, ya. Baru ke E rendah, ini dia E rendah, ya. Kita mulai dari sini, ya, dari mulai E rendah, ya, ini dia fis. Gis, A, B, C, saya buka semua, La, baru D crash atau this, tapi udah pakai octave key, kunci octave di belakang saksofon. Kita turunkan. Ya, itulah dia tangga nada E sama dengan do. Saya ulang dari mulai bawah B. Jadi sol la si do. Kembali do re mi sampai do tinggi. Demikianlah saudara-saudara sekalian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua menjadi pintar bermain saksofon. Sampai jumpa lagi tutorial berikutnya bersama saya channel David Tobing. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih.